Oke, ini dia. Sudah kita. Mantap. Ini dia. Betul. Mana parkir, bos? Mana parkir? Suka aja. Bos, udah sampai kita ke rumah bos kita. Oh, ini bos pura kita. Betul, memang truk ujung. Lama gak jumpa SKM. Panggil. Kopi dulu bos, sebelum kerja ya. Yuk. Mantap nih bos kita nih bos. Mantap. Masih agak ngangis gitu ya. Ayo bos. Sudah muter dulu bos. Langsung cerah matanya, mantap Pak Yutas. Belum kerja udah disuguhkan kopi hangat, mantul. Iya gitu caranya. Kopi, mantul. Kamera action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami SKM Group Channel Salon Mobil Panggilan Kota Pekanbaru. Alhamdulillah Rabbil Alamin, telah sampai kami ke rumah bos muda kita Bang Bambang Triatmojo untuk menyalon mobil kesayangannya untuk yang sudah banyak unitnya. Ini langsung bos kita. Ya. Udah hampir setahun rasanya nggak manggil SKM di sini, mungkin karena kesibukan. Yeah. Tapi nggak ganti kok tukang salonnya, masih SKM. Oke, okay, siap langsung tugas. Oke, okay, pengantin baru. Mantul. Kesibukan dengan pengantin baru, mantul. Oke, okay, yuk. Seperti apa kondisi mobil yang akan kami salon? Mari kita lihat. Oke, okay, kita lihat dari belakangnya dulu. Nah, ini sebelum kita salon, ini kondisinya bos. Wah, lumayan juga nih. Mobil udah lumayan tua juga nih. Oke. Okay. Ini dotrimnya. Nih, bangku. Oke. Okay. Ini kondisi plafon. Oke. Okay. Lihat depan. Nah, ini bangku depan kita tidak buka, bos, atas permintaan pemilik mobil. Nah, ini. Ini juga nih, bos, kakinya nih. Oke. Okay. Ini dashboard. Oke. Oke. Oke, kita lihat depan. Bos, ini Santrano. Ini kondisi mesinnya. Ini akan dibersihkan. Ini lumayan juga nih kerak-keraknya, bos. Oke. Ini kap mesin bagian dalamnya. Ini agak silau. Ini tulang bagian bodinya. Ini udah lumayan buram juga nih, bos. Ban pelek akan kita poles. Oke, kaca. Oke, ini depan ban lagi dibuka, bos, peleknya lagi dicat. Nih, banyak cakar-cakar ayam empatnya nih. Nih, rame cakar ayam, cakar kucing, cakar tikus. Kita poles. Oke. Ini kondisinya, bos. Wow. Buram. Ini bahan pelek. Oke. Okay. Belakang. Ini kaca belakang. Oke. Okay. Untuk video salah-salah nanti kami akan videokan lagi. Ikuti terus channel kami di SKM Group Channel. Jangan lupa di subscribe, nah subscribe itu gratis. Terima kasih. Salam kinclong. Antul. Tul, 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 tul. Ya, Bang Anteng kita. Antul. Halo bos. Yuk. Oke, coba tidak kaca nih bos. Ini padat jamurnya, nampak bos? Nampak bos. Oke, seperti biasa sebelum kita poles, kita buang jamur kaca, kerak-kerak bodi pinggir semua ini. Nampak kan bos, oke? Nampak, nampak. Oke, nampak beda kacanya, bos? Nampak, bos. Ini sudah terbuang jamur, nah, setelah kemarin belum lagi, bos. Iya, bos. Oke? Okay? Oke. Okay. Oke, okay, bodinya begitu juga. Oke, okay, hilang jamurnya, bos? Hilang, bos.
Oke, terus pun seterusnya dan nanti baru kita paling merata semuanya. Mantap. Mantul. Salam. Hai bos, dipoles dia. Tapi dari hilang goresannya bos ya. Sebelah kiri yang sudah dipoles, sebelah kanan belum dipoles. Oke, nampak merahnya bos. Nampak bos. Seperti apa bos? Seperti baru. Yang sudah. Ya. Yang belum. Biasanya. Mati warna. Iya. Oke, sekarang kita akan kincirongan ini bos. Boleh bos. Masih buram, banyak gores, dicakar apa mungkin bos? Apa tuh? Kucing. Kucing, tak kucing, tak biawak. Oke, sekarang kita akan kincirongan. Kincirongan bos. Oke. Mungkin loncat-loncat biawak ini bos. Langsung kincrong bos ya. Mantap, mantul sekali. Kayak baru lagi bos ya. Kayak baru. Gara-gara saya bos. Hilang bos. Yang buram tadi hilang. Hilang semua. Jadi, tinggal lagi ini bos. Iya bos. Oke, terakhir bos. Ini kita guna pakai kompon. Kompon Fori. Ini mudah kita gunakan. Bisa untuk waktu panas, bisa untuk malam, bisa untuk dingin cuacanya. Iya ya. Oke bos. Oke bos. Dan untuk pemolesan pakai mesin ini, untuk bagian sudut-sudut ini harus kita rasa-rasakan bos. Ini tidak boleh kita terlalu tekan. Soalnya kalau kita tekan nanti tergelopak ya bos. Iya bos. Tergelucak. Tergelucak. Iya. Oke, bos. Mantul. Mantul. Good job. Semongko. Apa nih bos, sibuk kali? Ini bos, bersihkan pelapon nih bos. Pelapon Trano nih, mobilnya udah lumayan tua juga, udah gae. Jadi udah berkerakak. Yeah. Jadi supaya kinclong kita bersihkan, kita mudahkan lagi supaya ganteng dia bos. Iya bos. Oke, ini kita gosok bos. Nampak bos, nampak bilanya bos? Nampak bos. Nah, ini yang sudah, ini yang belum. Oke, pengerjaannya ini pakai obat pelapon nih bos. Nah, ini namanya obat pelapon bos, kita nggak tahu kita namanya apa, kita tanya pun sama orang toko, namanya pun obat pelapon juga. Tapi sudah jadi bos, kita iya, pandai, kita bikin menciptakan dari pandai. Kita beli, barang-barang kita semuanya kita beli. Iya bos. Mau kita ngerjakan aja. Iya. Oke? Oke. Nih, kita bersihkan nih bos. Nampak, bersihkan, kan, bos? Nampak bos. Kita semprot di sini. Baru kita lap bos. Hilang kuman-kumannya itu bos? Hilang bos. Sudah terbang hambur? Iya. Yeah. Pulang kampung dia? Hambur kuman-kuman semuanya. Terbang hambur. Tunggang ranggam. Minggat. Oke, sama kincong lagi bos? Sama bos. Oke, bersih? Bersih. Nah, itulah bos. Caranya. Kita semprot, kita gosok, kita semprot, kita gosok sampai merata semuanya. Dan kain ini apabila sudah kotor, kita cuci lagi bos, kita bers lagi sama air ember. Oke bos. Oke. Salam kinclong. Salam kinclong. Mantul. Nah ini bos, telah terbersihkan pelapon. Nah ini airnya bos, coba lihat bos. Oh, jorok, kotor, selepong bos. Sudah bos. Sudah kotor. Itulah kuman-kuman tuh bos. Terbang hambur. Oh.
Oke bos, untuk perbedaan mesinnya nih bos, coba lihat bos. Bos, kanan sudah, kiri belum lagi bos, batasnya separuh. Oke, juga mesinnya nih bos. Nih batasnya, kanan sudah, kiri belum lagi batas bos, separuh juga. Kemarin udah kinclong bos, nih satu buah juga, kinclong. Belak mari, belum lagi bos. Coba kerak-keraknya bos, selepong itu bos, atasnya paru. Oke bos, telah terlalui tahap demi tahap, kita poles, kita kompon, kita mandikan. Ini tahapan finishingnya bos, digosok kinclong seperti baru lagi bos. Mobil tua penampilan muda. Oke, mantul bos, mantul. Oke, kamera action. Alhamdulillah rabbil alamin, telah selesai kerjaan kami menyalon mobil Nissan Trano, mobilnya bos muda, papa muda. Nih bang Trak Mojo ya, seperti apa hasilnya bang? Gak usah diragukan lagi kalau SKM Group yang megang, karena dari 2017 saya sama SKM Group belum pernah kecewa deh kayaknya. Tapi kali ini karena mobil besar, kita coba lihat dulu hasilnya gimana. Alhamdulillah. Terima kasih bang. Terima kasih. Oke, papa muda. Oke, seperti apa kondisi mobil yang setelah salon? Mari kita lihat. Oke, salon. Oke, lem mesinnya ini sesudah salon, Pak Bos. Sudah bersih, sudah cingklong seperti baru lagi. Mobil tua penampilan muda, mantul. Oke, ini kap mesin bagian dalamnya. Kinclong. Oke, okay. Lihat bagian interior. Nah, ini udah trimnya Pak Bos. Bagian dakinya dah kinclong. Ini dashboard. Ini bangkunya Pak Bos. Bagian dakinya dah. Nah, ini kinclong habis. Lantai juga udah kinclong bos. Oke, okay. Ini udah trimnya kinclong. Ini bangku, lantai semuanya udah kinclong bos. Ini plafon juga udah kinclong, lelang udah pindah kinclong habis. Oke, okay. Belakang, belakang Pak Bos, kinclong habis.
Oke, masih rapi lagi celah. Oke, ini tidak bagus badian, Pak Bos. Kim celah habis. Oke. Bos. Celah ban pelek. Ini celah baru lagi, Bos. Oke. Ban pelek. Kim celah habis. Oke. Ini celong sampai sana semua nih, Bos. Mantul. Oke. Okay. Ini posisi kita menyalon nih di Jalan Gerua Sakti kilometer 3 Perumahan Hasta Karya. Nah, nampak kan. Wah, ini papa muda kita sama mama muda. Mantul. Oke. Okay. Mantul. Mantul ya. Mantul. Oke. Okay. Ini nomor telepon kita, Bos. Yang mau salon mobil silahkan dicatat. Siap datang ke alamat bos-bos semua untuk menyalon mobil kesayangannya. Oke. Okay. Ini mobil mau dijual nih, Bos. Kalau ada yang berminat, silahkan aja di telepon, Bos. Ini nomor telepon kita. Silahkan dicatat. Tahun 98. Kondisi mantul, siap pakai ini, Bos. Mobil tua penampilan anak muda. Oke. Okay. Ikuti terus channel kami di SKM Group Channel. Jangan lupa di subscribe, nah subscribe itu gratis. Terima kasih. Salam kinclong. Antul, tul. Oke bang, foto kita ekspresinya bang, ya. SKM, salam kinclong, mantul. Antul, oke. Satu, dua, tiga, mantul.